Hai Sobat Alam, kali ini Sobat Alam akan mengajak Anda semua berkeliling Kota Pacitan. Wow, cantik sekali Taman Alun-Alun Kota Pacitan. Tempatnya asri dan bersih. Taman Alun-Alun Pacitan terletak di 0 km Pacitan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di Alun-Alun, seperti bermain, olahraga, dan foto-foto. Saat ini kami sampai di objek wisata edukasi Etalase Geopark di kawasan wisata Banjedor, Kabupaten Pacitan. Iki lho Mucon, replika fosil manusia bersejarah Sumerus. Geopark Amurseum, jadi ini adalah batuan, salah satu contoh batu kapur yang mendominasi kawasan. Sobat Alam sedang berada di muara Sungai Grindulu yang terletak di Pantai Panjer. Pantai Panjer menyajikan ombak yang besar. Sobat Alam bisa menikmati keindahan pantai, surfing, jogging, dan lain-lain. Tapi hati-hati ya. Siang itu sangat terik, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk berpetualang di sekitar alam Pacitan. Yuk mainan yuk! Mainan tradisional tentunya, seperti engkling, kelereng, dakon, gendong-gendongan, dan lain-lain. Di tempat ini, kita bisa melihat proses pembuatan batik pacik. Gambang. Wow, indah dan unik sekali batik-batik di sini. Warnanya juga beragam. Yuk dipilih yuk. Sedap sekali baunya. Yuk kita cobain. Dermaga Pacitan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang dari dan ke atas kapal. Thank you.
Ayo, siapa tahu presiden ke-6 Indonesia. Yap, betul sekali. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah putra asli dari Pacitan. Yuk kita intip rumah Bapak SBY waktu kecil. Buane nari. Wah, indah sekali Pacitan. Jika dilihat dari Bukit Sentana Gentong, kalian akan melihat keindahan dari sisi lain Kota Pacitan. Sobat Alam naik angkutan umum untuk menuju destinasi wisata di Kecamatan Prekuku, Kabupaten Pacitan. Setelah seharian berpetualang, Sobat Alam beristirahat di penginapan di sekitar pantai Watu Harong. Enak ya. Petualangan Sobat Alam belum berakhir loh. Mereka mencoba naik sampan di Sungai Cokel yang terletak di Watu Karong, Kecamatan Prengkuku. Meski ada takut-takutnya gitu sih. Hihihi. Saat ini Sobat Alam berada di Pantai Kasab yang terletak di Prengkuku Pacitan. Perlu Sobat Alam tahu Pantai Kasab itu Raja Ampatnya Pacitan loh. Di Pantai Watu Karong, Sobat Alam menikmati keindahan alam dan bermain. Tak lupa Sobat Alam juga menikmati sunset di Pantai Watu Karong. Sampai di sini dulu ya petualangan Sobat Alam. Sampai jumpa di lain waktu. Salam anak alam. Dadah.